Oke, setelah tadi cek ya, kemungkinan hasil di sini yang rusak. Nanti ini ada hasil, karena pasnya dia kalin hasilnya. Ini ya. Ini hasil yang lama, udah cemat. Udah cemat hasilnya. Ini sil yang baru ya, saya dibersihkan dulu ini bagian ini. Kemudian sil ini bocor kemarin, cari di lubang, di lubang ini ya, di lubang untuk ngecek kebocoran ini enggak ada, enggak ada rembes. Nah, kemarin cari di cek lubang ini ternyata enggak ada rembes di sini, enggak ada rembesan di sini, enggak ada. Ada tanda-tanda. Oke, memang makan sini udah tiap kali. Oke, bersihkan dulu. Ya, emang ini bekasnya udah tiap kali bekas silam. Apa ini keraknya di sini nempel nih. Mungkin besar sih ini yang bermasalah. Oke, udah bersihkan dulu. Ini dalam lemon ya, udah dilem ulang. Kemarin jadi cek ya di lubang ini, nggak ada masalah lubang ini. Di lubang ini untuk lubang cek nggak ada masalah. Ini tidak ada masalah, berarti yang bocor ada di sekitar sil ini, karena sil ini juga bekasnya di akalin juga kita silang. Oke, kasih tribun ya, tribun besar. Oke, sil baru. Oke, jadi katakan tribunnya. Oke, termostatnya. Oke, jadi keringkan dulu, ini kasih juga masih dari pohon dikit. Ya, set pohon tipis saja, yang penting rata, masih terlalu tebal. Jadi cover harus dilepas dulu, oke? Cover udah dilepas ya. Covernya udah lepas. Oke. Masih tribun. Pasangnya ini. Oke, ngintip ya. Nah, itu posisikan pasaknya itu. Nah, posisikan sama dengan lubang di noken. Oke ya, udah sama ya. Nah, memang kesulitannya di sini sih menyamakan itu. Tapi kelihatan kok. Dari sini kelihatan lubang pasaknya dengan pasaknya itu harus lurus. Oke, tinggal dorong aja. Ini ya.
sebelah sini sama sebelah sini. Pelan-pelan aja, masuk sama sama tangan aja. Nah itu udah mulai masuk ya, tandanya udah tidak mulai goyang, tidak mau goyang kipasnya. Nah, kipas pompanya ini nggak mau goyang, udah berhenti. Nah, ini berarti udah masuk udah. Oke, kita pasang lawannya ya, tutupnya, covernya ini. Dari sini. Ini masukkan sama yang bawah besar dimasukkan. Jadi yang bawah ini dimasukkan juga. Nah, ini ya. Nah, dimasukkan. Ini dimasukkan juga ya. Nah, ini dimasukkan sama yang kecil ini dimasukkan. Masukkan ini ya. Oke. Dia tinggal dipasang aja. Cek silnya itu. Silnya enggak ada yang lepas. Bagian bawah itu. Karena rawan bagian bawah ya. Sip. Oke. Sini pernah telat ganti oli ini. Nanti motor telat ganti oli. Oke. Ini triknya ya, kalau untuk ngencengnya ini adalah tadi atas putar dikit, bawah putar dikit lagi, jadi harus rata. Nah ini ya, harus rata, putar sama dikit. Nah, kemudian yang samping sebelah sini ini juga putar dikit. Oke, yang bawah. Oke, sip. Sip lagi. Ya, sip ya. Oke, sip. Tinggal pasang selang ini sama selang bawah ini. Ini sama ini ya. Oke. Pengunci ini harus segera lah, jangan sampai kelupaan, segera langsung benerin ya. Oke, penuh. Sip. Tinggal tes hidupin. Cek ya. Sip. Oke, sambil melihat olinya lancar enggak.
macet. Oke, gak ada masalah. Oke, ke arah barat. Wah, ya, tuh tambahin. Tambah dulu ya. Thank you.